Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara. Diduga hilang kendali saat menghindari kendaraan lain, sebuah truk terguling di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Truk juga menghantam minibus dari jalur yang berlawanan. Sebuah truk Fuso terguling di jalan Diponegoro, Tambun Selatan pada Minggu malam. Kuatnya benturan membuat bagian depan truk masuk ke jalur berlawanan dan menghantam minibus yang sedang melintas. Minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan kendaraan. Badan truk yang terguling menghalangi sebagian bahu jalan hingga sempat menimbulkan kemacetan panjang. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengantuk saat menghindari kendaraan lain hingga hilang kendali. Sementara itu, Saudara, 4 penumpang minibus yang terlibat kecelakaan selamat, tidak mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Kalau ada pagar tanaman dan nabrak lampu PJU, mungkin mobil ini udah ketiban. Tadi mobil yang terbalik ini dari arah mana ke mana sih, Pak? Dari arah Bulakapal mau ke Tambun. Oh, berarti sempat oleng, Pak? Oleng.